Oke guys, kembali lagi di channel JTS Official. Di video kali ini saya akan unboxing dan review secara singkat ini smartwatch Ultra 8 mini. Nah, ini boxnya seperti ini. Di sini ada embossnya ya. Jadi dia di bagian box luarnya di sini ada tulisan Ultra 8 mini. Ini sekilas tidak terlihat tapi dia ada di bagian depan boxnya. Lalu untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini merupakan salah satu smartwatch termewah yang pernah saya review karena boxnya dia mirip seperti iWatch ya. Dia seperti ini cara bukanya tuh di bagian belakang. Tinggal ditarik aja ya. Di sini ada kunciannya. Jadi harus dibuka dulu. Nah, seperti ini. Mewah banget ya. Ini Ultra 8 mini. Di sini ada tulisannya dan ada aplikasinya, bisa langsung scan ya. Namanya Wearfit Pro. Bisa di-download di Play Store atau di App Store. Nah, cara bukanya seperti ini, terus tinggal dibuka aja. Nah, ini merupakan salah satu yang termewah ya. Di sini ada harganya ya. Ada harga retailnya. Nah, ini tampilannya seperti ini, terus di bagian belakangnya polos ya. Nah, ini kita akan buka, kita unboxing dan review. Ini kita pinggirin dulu untuk bagian box luarnya. Lalu kita buka ya boxnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya dalam boxnya. Ini kita pinggirin dulu bagian tutupnya. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu paket pembelian kalian sudah mendapatkan ini seperti biasa instruction manual atau manual booknya ya. Di sini kalian bisa baca-baca secara lengkap dan detail kalau kurang jelas apa yang saya jelaskan di video ini. Terus selain dapat buku, di sini ada unit jamnya. Lalu di sini cara bukanya juga beda dari yang lain ya. Bukanya tuh dari tengah. Di sini dapat strap. Ini yang varian warna hitam strapnya. Terus di sini yang diplastikin. Ini merupakan wireless charging. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan wireless charging seperti ini. Kabelnya sangat panjang ya, kurang lebih ada mungkin 50 sampai 60 cm untuk panjang kabelnya. Di sini ada indikatornya, nanti kalau sudah menempel jamnya dia bakalan warna hijau. Ini sudah didukung dengan wireless charging. Lalu untuk unit jamnya kita pisahin dulu biar nggak terlalu berantakan. Nah, ini unit jamnya ya, Ultra 8 mini. Ultra 8 mini ini berdiameter 41 mm. Jadi jam tangan ini saya rekomendasi untuk jam untuk pergelangan yang kecil atau sedang, atau buat wanita. Nah, jadi buat yang cari jam tangan tidak terlalu besar, ini bisa order jam tangan Ultra 8 mini. Nah, ini kemarin sudah saya cas ya, jadi udah nyala. Di bagian sebelah kiri seperti biasa, dia ada tombol 1 dan speaker. Ini ada mic-nya juga. Sorry, mic-nya ada di bagian kanan ya. Di sini ada tombol seperti biasa Ultra. Di sini ada tombol juga, jadi ada 3 tombol. Speaker dan mic-nya. Yang saya suka dari jam tangan ini detailnya bagus banget ya. Ini finishingnya rapi banget. Ini bodinya warnanya abu doff ya. Jadi kelihatan lebih mewah dari yang Ultra T800 atau sejenisnya yang T900 ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk tampilan menunya, ini wallpapernya. Ini bisa kalian lihat dia jamnya itu sweep ya. Jadi kayak jam tangan apa otomatis ya. Dia nggak detik tek-tek. Nah, itu seperti jam biasa. Kalau ini jalannya langsung ya. Continuous. Untuk wallpapernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 wallpaper dan ini juga bisa kalian custom dengan gambar dari handphone kalian sendiri. Lalu kita kalau swipe ke kanan, dia
ada widget ya seperti ini. Kalau swipe ke kanan dia ganti wallpaper, swipe ke bawah dia munculkan menu. Ini ada pencerahan, terus macam-macam ya, ada Bluetooth call-nya, ada turn off-nya. Sini banyak. Kita balik lagi, kalau swipe ke atas, nah di sini ada notifikasi WhatsApp ya. Kalau menunya dia seperti ini, bisa di zoom in ya pakai yang tombol kanan, bisa di zoom in, zoom out, nah, seperti ini ya. Terus kalau mau ganti menu stylenya tinggal tekan dua kali secara cepat ya. Nah dia ada dua, tadi yang pertama yang bubble, ini tiga. Jadi ada tiga pilihan menu style. Di sini juga ada kalkulator buat yang sering ditanyain. Cuman di sini tidak ada gamesnya ya. Di sini tidak ada gamesnya, cuman ada kalkulator, kalender, dan fitur lainnya seperti smartwatch pada umumnya. Nah di sini bisa kalian atur kecerahannya. Di sini menunya itu ada di sini ya. Di sini kalian bisa atur kecerahannya ya. Di sini banyak banget, untuk volume juga bisa. Di sini lebih lengkap ya dibandingkan dengan smartwatch ultra pada umumnya. Ini sama seperti yang jam tangan yang pernah saya review, itu HW67 Mini kalau nggak salah tipenya. Dia kurang lebih sama tampilannya seperti ini. Dan gambarnya pun lebih tajam dibandingkan T800 atau T900 ya. Jadi ini rekomendasi banget dengan harga 300-400 ribuan ya. Ini mungkin dia nggak 3,5 ke atas ya untuk jam tangan ini. Tapi ini saya rekomendasi banget karena dia bagus banget ya. Finishing, terus gambarnya lebih tajam ya. Dia sudah IPS. Bisa kalian lihat sendiri ya secara detail. Nah, seperti itu. Habis ini kita bakal cobain untuk penggunaan di tangannya. Dan ini sudah terpasang untuk strapnya ya. Buat yang belum nonton cara pasang strapnya, bisa tonton di sini. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara memasang jam tangan, tali jam tangan smartwatch yang benar biar nggak kebalik. Nah, ini kita coba di pergelangan tangan saya yang ukurannya sedang dengan lingkar tangan 17 cm. Jadi ukuran tangan saya ini termasuknya sedang ya. Dan ini pemakaian di tangan saya dengan lingkar tangan 17 cm termasuknya ukuran sedang. Jadi ini rekomendasi banget buat yang lengannya kecil atau tangannya sedang, pergelangannya ini rekomendasi banget. Nah, jadi buat kalian yang mau order, di kolom deskripsi saya sudah cantumkan link pembeliannya. Jika kalian mau order, bisa banget langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ sudah saya cantumin link di Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp ya. Kalau misalkan mau order lebih lanjut bisa, dan cepat bisa lewat WhatsApp. Oke, mungkin begitu saja untuk review kali ini ya. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis ya. Kalau kalian suka bisa like, share, dan jangan lupa subscribe-nya. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. See you next time. Bye-bye.